Semalam, Shilam Zada meluahkan rasa hatinya melalui temu bual dengan rancangan hiburan terkenal Melodi di siaran TV3. Shilamza membuat permohonan maaf kepada rekan-rekan media di atas kes yang berlaku antara dirinya dan juga para wartawan sejak tahun 2015. Di temu bual tersebut, Shilamza menjawab soalannya mengatakan kononnya rumah tangga ibu bapanya yaitu Andy Lala dan Datin Fauzia Sermon sedang bergolak. Jawaban Sheila, hal ini bagaikan separuh pokok bergoyang, memang benar, kedua mereka kini sedang lalui fasa serta waktu yang agak sukar. Tentang persoalan mereka berdua tidak lagi bersama, hal berkenaan memang tidak betul, namun apa yang boleh dikatakan, mereka sedang jalani rough time after 30 years together. Siapa yang pernah kawin itu tahulah bahwa memang akan ada fasa-fasa dia. Apapun, saya harapkan semua dapat doakan yang terbaik sajalah untuk family saya, terutama mak saya. Itulah jawaban dari Shilamza tentang kata-kata berkenaan isu yang mengatakan ayahnya Andy Lala dan ibunya tidak lagi bersama. Dari kenyataan itu, kedua mereka masih lagi pasangan suami istri, tetapi kini mungkin sedang dalam ujian. Kata Sheila, sama-sama kita doakan sahaja.